Hukum gantung ayat Quran di rumah. Ustaz, di rumah. Misalnya ayatul kursi. Mohon pencerahan dari ustaz. Terima kasih. Jadi insyaAllah inilah, kita cantik nak kita masuk lah. Kalau sekiranya kita gantung sesuatu, bahkan kita nak tulis sesuatu tu pun, ni kalau go detail lah ya. Mula-mula yeah. dia dalam bab topik sebenarnya menulis tau. Jadi orang yang nak tulis hukum ni datang daripada asalnya hukum tulis mushaf, hukum tulis Quran. So orang nak tulis Quran ni pun dia nak kena jaga kesucian, nak tulis ayat Quran ni kena jaga kesucian diri dia. Panjang bahas dia. Jadi nak ringkaskan balik pada gantung tadi tu. Dia dah tahu ada keistimewaan ayatul kursi. Tapi dia kena ingat dia gantung tu bukan pasal gantung, benda tu ada power. Benda tu ada kehebatannya. Saya mengambil berkat daripada benda yang saya gantung ni. Tak boleh. Itu yang ulama kata haram. Makruh ataupun haram. Ada ulama sampai mengharamkan. Sebab apa? Dia mengganggu niat. Nanti boleh jadi syirik. Awak dah bergantung dengan sesuatu selain daripada yang sepatutnya, iaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kenapa harus kita bergantung pada ayat-ayat Allah? Kerana ayat-ayat Allah tu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita gantung ayatul kursi, atau orang kadang-kadang bikin apa frame surah Fatihah. Macam dekat rumah saya, saya cakap tu seranglah, kat rumah saya ada surah Al-Fatihah. Pasal orang hadiahkan mak saya. Jadi bila orang hadiahkan, kita nak buat apa? Kita ambil peringatan. Jadi kita nak kena tu macam ini. Kalau dia gantung, dia niatkan peringatan. Okey, aku jangan lupa baca Yasin. Itu tak salah. Guru saya masih dekat Mekah, dekat Masjidil Haram, namanya Allahyarham Syekh Saifuddin Muhammad Ad-Din Al-Fanifiti. Dia kata, pastikan kalau kamu gantung ayat Quran di rumah, kamu baca. Kerana setidak-tidaknya, bila kamu baca tu, kamu dah menzahirkan niat mengambil peringatan. Nampak? Itu dari hukum boleh. Harus. Kalau kamu gantung, kamu tak baca, ditakuti. Benda tu adalah perbuatan yang haram. Siapa-siapa yang ada kat rumahnya sekarang ni, benda-benda gantung ni, pergi baca sekarang.